itu boleh dipikir oleh akal, oleh logik akal, dan terkadang-kadang kebanyakannya tidak boleh dipikir oleh akal kita, oleh logik akal kita, sebab ia adalah perkara amal ta'budi. Perkara yang maksudnya perkara sembah kita kepada Allah, ibadat. Jadi seterusnya, selepas kita menjadikan syukur kita kepada Allah SWT, pencipta khaliq, dan kita ini dipanggil makhluk, isim maf'ul, yang dicipta. Khaliq, isim fa'il, pencipta. Beza, nah? Makhluk ni tak kira sama ada benda itu bernyawa ataupun tidak bernyawa. Kecuali pada Allah Ta'ala, siwa Allah, maka dia adalah makhluk. Dan makhluk ini adalah berhak dan layak dan semestinya memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Ya. Seterusnya kita selawat dan salam kepada Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan penghulu Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anbiya, iaitu penghulu bagi segala para nabi, dan juga memberi syafaat, syafi' bagi kita pada dunia kita ini dan juga hari kiamat nanti, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini, sebelum daripada kita mula, rasa sejuk pula malam ini. Mengetahui depan, rasa sejuk kan? Jadi sebelum daripada kita mula perbincangan kita pada malam ini, kita wajib kan? Sendik kan? Kita orang tu lah manusia lah. Bila kata duduk di tempat panas, dia teringin nak duduk kat tempat sejuk. Bila dah duduk dekat tempat sejuk, dia teringin pula duduk dekat tempat panas. Alih-alihnya tak tahu duduk mana, duduk tengah-tengah. Ya. Nah, nak kata Kemba Highland pun tidak, nak duduk kat Perak pun tidak. Dalam sudahnya duduk kat Sipang Bulan. Sipang Bulan pun kat Perak juga lah. Ha. Duduk tengah-tengah, tengah cerita. Antara Ipoh dengan Kemba Highland, duduk tengah-tengah senang. Ya. Nak kata panas pun tidak, sejuk pun tidak. Nah, itulah manusia. Ya. Okey, jadi insyaAllah pada malam ini yang kita akan bincangkan sedikit dalam hadis, nak ambil satu hadis Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita akan ambil sedikitlah sambungan, kita bincang-bincang, nama pun bincang, ya, tentang jual beli. Kita masuk dalam benda yang akad lah, makhluk alim, sesuatu jadi akad kan. Sebelum ni kita bincang pasal apa rukun-rukun ni, akad. Dan yang kedua ni akad, dan juga kata apa, iaitu ijab dan khabar tu lah soalan, ya. Tuan, okay. An Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Daripada Abu Sa'id, Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh melakukan darar, yakni menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya, dan dirar, menyakiti orang yang pernah menyakitinya dengan cara yang tidak sebenar. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan lain-lain dengan sanad yang bersambung. Imam Malik telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta secara mursal. Hadis ini terdapat dalam sunan Ibnu Majah dalam kitab Al-Ahkam dan yang seterusnya lah. Ya. Jadi hadis ini yang kalau kita lihat, dia menceritakan kepada kita tentang Islam menolak kemudaratan. Islam menolak kemudaratan. Maksud menolak kemudaratan ini adalah sesuatu yang idza, yang menyakitkan. Dalam bahasa Arab kita panggil idza. Sesuatu yang menyakitkan, masyaqqah. Sesuatu yang kita katakan kepayahan. Ada mudarat tak di situ? Ada. Maka Islam menolak. Tapi dia adalah dia punya pengkecilan dia, ya. Okey, طيب. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni panggil jawami tali ni. Nabi sebut, Rasulullah sebut. Benda tu simple tetapi maknanya mendalam. Itu sebab kalau kita tengok dalam macam sebut Nabi sebut al-harbu khida', ya. Nabi sebut lagi banyak innama bu'ithtu li utammima karma akhlaq. Pendek. Ya, innamal amal binniyat. Ya, innamal amal binniyat. Hadis tu kalau tengok simple, ya, tetapi merangkumi semua ibadat kita. Ha? Dan Nabi Muhammad SAW menyebut dalam hadis ini la darar wa la dirar, dan ini hadis ini adalah hadis yang seperempat daripada fiqh. Maksudnya fiqh kita ni, ya,
Hadis ini adalah termasuk dalam empat rukuk tadi. Empat bab fiqh tadi. Ya. Okey, baik. Kalau kita lihat dalam hadis ini, kita telah yang mana maksud lafaz hadis, para ulama telah berselisih pendapat mengenai makna dharar dan juga dirar yang terdapat di dalam hadis. Kalau kita lihat fi khilaf baina ulama dalam nak menentukan, dalam nak mendefinisikan maksud kita katakan dharar dan dirar kalimah. Kalau kita lihat dan kalau kita mengaji dalam usul fiqh, kalau kata dalil qat'i, dia ada dalil qat'i, dalil zanni. Apa ana? Ada tengah sikit eh. Kalau dalil qat'i ni maksudnya senang mudah kita jawab macam ni ya. Dalil ataupun kita kata nas ataupun ayat ataupun hadis yang mana para sahabat ataupun ulama ataupun kita sendiri. Tapi kita ni mengikut, kita hanya menakalkan kata-kata ulama pendahulu. Jadi ulama ni bila dia tengok hadis ini, nas ini, ayat ini, maka berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Contohnya kalau kita ambil contohnya dalam dalil okey nanti ana sebutkanlah. Okey, mula-mula sekali ya, dalil qat'i. Kalau dalil qat'i, dalil yang mana tidak ada persisian di antara ulama. Kalau kata contohnya apa? Contohnya kutiba alaikumus siyam. Ya. Kutiba alaikumul qisas. Ayat tu jelas tak? Khilaf tak ni antara ulama? Adakah orang kata puasa ni sunat je? Ada? Tak ada. Majoriti ijma' ulama mengatakan wajib. Itu adalah dalil qat'i. Kalau kata dalil yang bersifat zanni. Dalil zanni ni dalil yang mana dalil yang kita secara ringkasnya mudahnya bila ulama melihat berbeza pandangan. Contohnya kita ambil dalam satu ayat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurus. Kan perempuan-perempuan kan yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurus, kan perempuan yang ditalak dia ada berapa kali disebut itu thalathata qurus. Tiga kali kurung. Khilaf di antara ulama. Kurung ni apa dia? Betul. Maka Imam Syafi'i kata apa? Kurung ni adalah apa? Tiga kali suci. Selain daripada Imam Syafi'i, khususnya Imam Hanafi mengatakan tiga kali haid. Khilaf tak di antara ulama? Khilaf. Itu sebabnya kalau kita lihat kebanyakan fatwa adalah berkaitan dengan dalil zanni. Dalil yang ada orang kata apa? Perselisihan ataupun perbezaan pandangan. Kalau macam solat, tak perlu keluar fatwa lah. Memang dah jelas dah. Ma'luf fil hayat bidarurah. Ma'luf fil din bidarurah. Kita dah tahu dalam agama secara darurat, secara keperluan, solat itu wajib. Zakat itu wajib. Puasa itu wajib. Tak perlu dikeluarkan fatwa lagi. Faham soalan? Okey, baik. Berbalik pada ayat tadi, wal mutallaqat. Maka kalau kita lihat, hebat tak hebat Imam Syafi'i? Pertama sekali Imam Syafi'i ni, hebat tak hebat dia dalam bab nahwu dia. Hebat. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan tiga kali suci? Dia guna kaedah apa dalam bab adat? Dia kata, kalau satu dan dua, dia mestilah, orang kata apa? Sepasang. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Faham tak? Maksudnya, nombor dan bilangan dan juga yang dibilang. Mestilah sama. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kalau kata tiga ke atas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia mesti berbeza. Kalau sebut tiga, kan? Kalau thalatha, mestilah selepasnya, thalathah tamarbutah tu perempuan, mestilah selepasnya yang dibilang itu mestilah lelaki. Maka itu sebabnya Imam Syafi'i kata apa? Tiga kali suci. Thalathah tuhur. Tiga kali suci. Thalathah perempuan, tuhur tu lelaki. Maka diberikan pandangan tersebut kepada Imam Hanafi. Maksudnya kepada pengikut Imam Hanafi. Ya tak ya juga dia kata. Itu hebat Imam Syafi'i dalam bab nahwu. Itu sebabnya kalau kita lihat kebanyakan ulama mengakui akan kehebatan Imam Syafi'i khususnya dalam bab tawaid nahwu dan juga sorok.
dalam sa'a. Okey, berbalik pada hadis ini, la darar wala dirar. Janganlah, ya, janganlah. Yakni tidak boleh melakukan darar. Yakni menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya. Maksudnya kita ni kalau kata nak menyakiti ni, menyakiti orang ni, boleh tak boleh? Maka hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah haram. Ini jelaslah. Semuanya kalau kita lihat, lafaz ini beza. Berlakunya perbezaan di antara ulama. Kalau kata macam darar dan juga dirar. Okay. Kalau kata darar ini maksudnya menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya. Ini adalah pandangan yang paling kuat. Menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya. Kita tak pernah sakiti dia. Kita tak pernah menyakiti, maksudnya menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya. Contoh macam ni lah, ya. Ali ni berbaik dengan kita. Ali ni berbaik dengan kita. Kita pi aniaya kat dia. Contohnya dalam bab jual beli. Kan sebelum ni kita bincang dalam bab jual beli, boleh tak ada gharar? Ada penipuan. Ada tipu daya, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hadis ini jelas la darar wala dirar. Pembeli tersebut sakiti lah, pernah sakiti penjual lah. Tak pernah kan? Apa sebab pula kita nak sakitikan dia? Apa sebab pula kita nak memudaratkan dia? Apa sebab pula kita nak tipu dia? Kenapa kita nak tipu dia? Maka di situ Islam kata, jangan kamu memudaratkan dia. Sebab kamu telah melakukan penipuan. Dan dalam jual beli ini ada gharar. Ada tipu daya. Maka hukumnya adalah haram. Ya? Okey, itu adalah gharar. Kalau kata dirar pula, ni bab lafaz ni pun, ni saja-saja sambil sebut je lah. Nanti akan masuk dalam bab dia sikit, dalam bab bicara hukum sikit. Cuma ni mula-mula dicerita pasal lafaz. Ya? Dulu ulama' kalau nak cerita ni, kalau kata mengaji satu hadis ni, mengaji dia paling lama tau, paling singkat berapa lama? Kalau betul-betul mengaji, tak laki betul-betul, sebulan pun habis. Baru satu hadis. Duk cerita satu lafaz saja pun dah berapa minggu lah. Yang satu lapan ni masuk dalam tu bab nahwu, bab sorah, bab balaghah dia sudah komplit belakang. Tu hebat orang dulu mengaji. Kita alih-alih zaman sekarang mengaji celuk-celuk ya, sudah kelok-kelok boleh hentam balik kan. Ya. Boleh hentam balik apalah ni apa hukumlah kata kan. Ya. Mula kata ni hukum hudud tak boleh dilaksanakan, contohlah. Sebab kita mengaji tak ada habis lagi. Lepas tu kita duk kata kat orang tu dah. Ya. Ini masalah kita. Adat tu kurang. Itu sebabnya sebelum ni ada Profesor Madia di Universiti Malaya ni. Profesor Madia. Dia kata apa? Dia sendiri yang banyak buat tesis dan juga banyak buat penulisan. Dia sendiri mengakui bahawasanya orang yang mengajar di pondok-pondok untuk guru alim ulama tu lagi hebat daripada Profesor Madia. Allah Akbar. Tawaduk doktor ni. Tapi jarang kita nak jumpa doktor macam ni. Jarang nak jumpa pensyarah macam ni. Ya? Jadi itu sebabnya. Okey, dengar balik dirah. Maksud dirah pula ialah dia menyakiti dengan cara yang tidak sebenar terhadap orang yang menyakitinya. Maksudnya dia melampaui batas. Orang tu buat sedikit, dia pergi buat lebih daripada tu. Allah sebut dalam Quran, "Famanat tada'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada'alaikum." Bimithli ma tada'alaikum, dengan seumpama yang dia telah pelakukan ke atas kamu, melampaui batas atas kamu. Kalau kata dia sepak 50 km sejam, hang balas balik 50 km sejam. Macam mana nak ukur 50 km sejam? Boleh ukur? Adik boleh ukur? Payahlah. Ha, maksudnya orang kata apa? Samalah, ya, sama. Jangan lebih. Kalau kata kamu lebih daripada yang sepatutnya, orang tu buat kamu pukul belah kanan. Satu tamparan, hampir balas dia sampai 10 tamparan. Ha, memang kisah. Memanglah kisah, tapi hang nak buat mudah. Mudarat terhadap orang lain. Islam tak membenarkan. Sebab lebih yang kamu lakukan itu adalah atas dasar nafsu kamu. Bila mana kamu buat seakan, yakni serupa dengan apa yang dia lakukan ke atas kamu, maka itu adalah menurut ajaran Islam. Qisas. Ya? Qisas. Baik. Jadi jelas, no? Jelas. Tadi bab dharar dan juga dirar.